apa aja tuh? Ada lift, kolam renang. Gimana talam? Nyambut tahun baru siapa nih kegiatannya? Tahun baru sih ya gini aja sih, kerja, syuting, belum ada kepikiran ngerayain tahun baru sih. Kenapa talam? Emang takut covid siapa nih pandemi sekarang? Gak tau, gak ada ekspektasi aja 2020 ini soalnya banyak banget penyakit, masalah. Jadi untuk ngerayain sih pengen cepat tahun ini selesai aja sih. Bingung aja paling sama keluarga-keluarga doang. Berarti gak rencana ke kota atau siapa gitu? Liburan? Liburan mungkin setelah 2021 ya. 2021 mungkin ada rencana keluar negeri. Mana rencana keluarga? Bareng keluarga. Mana rencananya? Rencana sih yang paling memungkinkan tuh ke Dubai. Dubai soalnya ada memperbolehkan ini ya, orang-orang luar untuk ke negara yang berapa hari? Kenapa? Berapa hari ya? Seminggu. Seminggu itu pun harus swab test lagi di sana. Destinasinya kemana aja pak? Kenapa? Sama keluarga. Keluarga. Kemungkinan sama kakak juga. Kemana aja? Dubai sama umroh kalau bisa. Kan 2020 seperti apa naik pasang turunnya mungkin buat kamu? 2020 sih kayak naik ini ya, kayak naik wahana sih, naik turun banget sih buat aku. Banyak orang yang dekat sama aku sekarang jadi apa ya, kayak nggak kenal kayak gitu. Jadi banyak kehilangan orang tapi banyak kenal orang baru juga, jadi ya bersyukur aja sih. Tapi nggak ekspektasi kayak gini sih. Kenapa sih pertama? Ya pertama sih penyakit ini ya, covid ini kan kayak ngagetin kita semua gitu, yang dimana-mana harus pakai masker kemana-mana, dan juga nggak bisa nongkrong sesering dulu, kerjaan kehambat dan jarang ketemu teman-teman juga gitu. Tapi tahun 2020 sih ya kayak aku bilang tadi, kenal banyak orang baru juga, teman-teman baru kenal. Direncanakan sih insya Allah aku Januari beli rumah ya, dan jadi beli rumah semoga lancar itu. Dan 2021 serencana untuk ini ya, kuliah di luar negeri. Kemarin kan kehambat gara-gara covid kan, semoga udah bisa keluar negeri. Itu rumah impian yang udah dari kapan diimpikan gitu? Udah 3 tahun sih, 3 tahun yang lalu, dan nabung kan selama 3 tahun akhirnya insya Allah bisa beli. Seperti apa sih konsep rumahnya mungkin yang diimpikan itu? Nanti bisa ngeliat sendiri lah tahun depan insya Allah bakal ada ini. Pokoknya intinya 3 lantai. Oh, ada fasilitas apa aja mungkin yang harus ada di rumah kamu? Udah jadi rumahnya. Apa aja tuh? Ada lift, kolam renang. Di daerah mana kak? Di Kemang. Puluhan miliar kah mungkin? Enggak sampai puluhan. Itu berapa lama nabungnya, dari sinetron kah atau dari seperti apa? Dari awal main sinetron, soalnya kan dari awal tuh ada yang aku sisain buat mobil sama buat tanah rumah kayak gitu kan. Kita emang udah diajarin sama orang tua aku kayak gitu. Tapi memang dari awal udah lari gitu. Iya, emang udah sedikit demi sedikit lah disisain untuk rumah. Dan alhamdulillah sekarang ini kalau jadi rumah masa depan nanti mungkin kalau udah punya keluarga seperti itu. Iya, tapi bakal tinggal sama mamah dulu. Soalnya itu kan ada 3 kamar kan. Jadi ya paling mama bareng aku dulu sampai ya, mungkin nanti kalau udah nikah baru. Kalau bisa cerita kalau suka bolak-balik Bandung. Oh iya. Benar nggak sih? Benar, itu benar. Bolak-balik Bandung itu gara-gara kemarin kan aku bikin video klip, dan kebetulan model video klip itu orang Bandung, jadi emang untuk briefing dia terus lokasi syuting itu di Bandung, jadi emang sering banget tuh kemarin, hampir tiap minggu selama sebulan. Tapi sosok Ansel buat kamu seperti apa? Ansel itu beda ya dari apa ya, nggak tahu, dari teman-teman aku bahkan cewek-cewek yang ketemu tuh dia beda banget, karena dia dengan dia bisa making money sendiri dia masih respect sama mamanya, itu aku salut banget. Respect sama dia nggak masalah mamanya ikut kemana-mana gitu, dia nggak respect sama anaknya, pinter dan baik lah. Mama Vena sendiri udah kenal? Mama Vena sempat ketemu sih sama mamanya, sama Ansel juga, dan responnya Mama Vena sih ya ngingetin dia waktu kecil, soalnya kan mandiri juga dari ya dari umur kita udah bisa mandiri tuh hebat tau. Alhamdulillah. Nah, untuk pasangan gimana 2021? Untuk pasangan sih belum ada kepikiran, tapi kalau misalkan nanti ada jodohnya di 2021 ya kenapa? Kamu sama Anda sendiri sekarang udah kerja apa sih? Kenapa? Kamu sama Anda sendiri
profesional.